Bagi memperkasa kepribadian ibu tunggal agar tampil lebih yakin dan berketerampilan, jenama produk penjagaan kulit dan penjagaan diri halal Safi buat julung kalinya berkolaborasi dengan akhbar tempatan Harian Metro sempena Ramadan dan Aidilfitri. Kerjasama itu juga bertujuan untuk terus memberdayakan kaum wanita dalam mengharungi cabaran dan rintangan di masa depan. Melalui program titipan kasih Harian Metro TKHM, Safi menyantuni kira-kira 150 ibu tunggal dari sekitar Lembah Klang dengan menyampaikan sumbangan yang diperlukan untuk membantu golongan ini agar tidak terpinggir dan terbeban dalam meneruskan kehidupan seharian. Safi, memang kita percaya bahawa setiap wanita tu ada nilai dia orang sendiri. Okey, kita nak menerapkan keberdayaan mereka di luar sana. Dan Safi sangat-sangat menyokong kerjasama seperti ini, program CSR dengan Harian Metro, titipan kasih bersama Harian Metro Kota Rezeki, agar kami dapat berkongsi, memberikan satu keyakinan supaya memberikan cahaya kepada ibu-ibu tunggal ini untuk terus bangkit, untuk terus confident dalam memacu masa depan diorang agar lebih baik di masa hadapan. Dalam majlis penyampaian sumbangan dan berbuka puasa di Ibu Negara semalam, Safi menyerahkan kotak rezeki berisi produk kecantikan dan penjagaan yang diharap berupaya membantu golongan ibu tunggal berkenaan meningkatkan keyakinan dan sekaligus membuka peluang dalam memajukan diri mereka. Biasanya kotak rezeki ini berupa barang-barang makanan dan keperluan harian, dan kali ini mereka ini bertuahlah. Kan, dapat produk-produk penjagaan diri daripada Safi. Ditubuhkan pada 1985, Safi berkembang menjadi jenama halal dalam pasaran dengan pelbagai rangkaian produk seperti produk penjagaan wajah, rambut dan badan yang dihasilkan melalui kajian dan penyelidikan yang intensif dan komprehensif oleh Safi Research Institute untuk membantu wanita moden mencapai aspirasi kecantikan mereka. Untuk maklumat lanjut mengenainya, layari laman Susawang Tatara.